Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan share bagaimana caranya untuk mengetahui konten kita terkena klaim atau terkena pelanggaran atau tidak ya di fans page. Oke, yang harus kita lakukan adalah pertama kali kita harus masuk ke aplikasi Chrome. Oke, setelah itu kita klik aplikasi Chrome. Oke, setelah masuk seperti ini kita langsung ketikkan saja di pencarian Creator Studio. Oke, setelah itu kita klik businessfacebook.com, yang ini kita klik Creator Studio Facebooknya. Oke, setelah itu saya sudah masuk di sini ya. Untuk kalian yang belum masuk, silakan masuk login terlebih dahulu dengan menggunakan email alamat Facebook kalian ya. Oke, setelah muncul seperti ini, kita langsung klik galeri konten. Yang ini galeri konten ya. Yang ini nih, galeri konten, kita klik. Oke, setelah muncul seperti ini langsung kita klik, kita pilih filter yang ini ya, kita pilih klik. Oke, setelah muncul seperti ini kita langsung kita scroll ke atas dan kita pilih hak kekayaan intelektual yang ini ya. Hak kekayaan intelektual, kita klik. Oke, kita tunggu. Kita klik sekali lagi. Oke, setelah muncul seperti ini kita pilih dipantau ya, yang atas ini. Kita klik dipantau. Kita klik dipantau. Oke, kita tunggu. Oke, di sini tidak muncul ya. Kita klik video. Oke, di sini tidak ada hasil ya, berarti aman. Oke, selamat mencoba. Semoga video ini bermanfaat. Dan untuk kalian yang baru saja bergabung, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya, agar channel ini bisa berkembang seperti channel lainnya. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.